Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebulan sudah kita berpuasa. Bulan Ramadan tidak hanya tentang menahan haus dan lapar, tapi juga memberi arti tentang saling berbagi dan peduli kepada sesama. Senja memudar melebur petang, malam menebar tambur bintang, lantung takbir sahur berkumandang, tandai kemenangan, seiring berpisah dengan Ramadan. Bila terselip kilap pada tingkah, tergores luka pada kata, terbersit pilu saat melangkah, tersinggung rasa dalam bicara, maka semoga pintu maaf dapat dibuka. Lantunan takbir kembali berkumandang. Tiba saatnya berpisah dengan Ramadan. Bulan yang datang dan perginya selalu menyisakan rindu di hati. Semoga kita masih diberi kesempatan untuk kembali bertemu Ramadan nanti. Dalam santunnya bait ucap, ada khilaf tak bersengaja. Bila jejak hidup lalu berbalur salah, mari perbaiki dengan selipkan maaf. Dengan tulus dan rendah hati, mohon dimaafkan segala kesalahan. Mari bersama kita berbenah diri untuk kembali fitrah. Bila salah kata pernah terucap, salah sikap pernah terungkap, maka kembali fitrah selalu diharap. Meredam segala amarah yang membara, untuk leburkan segala dosa yang ada. Di hari kemenangan yang penuh kebahagiaan ini, akan terasa indah jika kita dapat saling memaafkan. Kami segenap karyawan dan direksi PT Pos Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.